Halo, welcome back to Reception Call Channel. Tanggal tua gini kita buat menu tanggal tua yuk yang ekonomis, yaitu teri crispy. Cuma pakai dua bahan saja loh. Di sini saya menggunakan ikan asin teri jengki dan juga tepung bumbu. Kita buat ya. Pertama kita cuci bersih dulu ikan asin terinya. Bisa juga menggunakan teri basah ya jika punya stok teri basah di rumah. Nah, karena ini ikan asin terinya sangat asin, maka kita cuci berkali-kali untuk mengurangi kadar garamnya. Setelah kita cuci, kita siram dengan air panas dan kita diamkan hingga airnya mendingin. Setelah airnya dingin, kita buang airnya. Lalu kita cuci kembali ikan asinnya. Ketika air cuciannya sudah mulai menjadi bening, tidak keruh lagi, tandanya garamnya sudah berkurang ya. Jadi, siap kita lakukan proses selanjutnya. Kita tambahkan tepung bumbunya ya. Di sini saya pakai 5 sendok. Langsung kita ratakan saja, karena terinya basah, maka tepungnya nanti akan langsung menempel. Kita aduk-aduk terus ya, sampai semua bagian terinya tertutupi oleh tepung bumbunya. Kalau dirasa kurang, bisa ditambah lagi tepungnya. Nah, kalau sudah kita panaskan minyak, kemudian kita goreng. Kita pakai api yang kecil merata saja ya, supaya nanti bagian dalamnya juga benar-benar matang dan kering. Dan bagian luarnya tidak menjadi gosong, sehingga rasanya tidak pahit. Kita balik sesekali ya, sampai nanti terinya berwarna coklat keemasan. Nah, seperti ini kita angkat. Terinya sudah matang. Ini rasanya gurih sekali. Dimakan dengan sayur asem atau punya tempe, cocok sekali ya. Mudah yang membuatnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton video ini.